Oh halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Sense Lepi Gaming. Aduh nge-lag. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal review lagi ID dari subscriber yang Sultan sekali ya. Dan ID ini mungkin top 1 rank ya. Dan VIP-nya juga lumayan ngeri nih ya, lumayan ngeri ya. Soalnya saya juga jarang top up untuk game ini ya. Jadi kita bakal review aja langsung untuk ID Sultan ini ya, yang tentunya udah masuk top 1 rank ya. Oke, sebelum saya review ID ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang belum klik, yang belum mencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya, yuk buruan teman-teman. Ditunggu apa lagi? Diklik dulu, dipencet dulu, di subscribe dulu channel ini agar channel makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan kalau teman-teman mencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya, nanti saya bakal adain lagi untuk giveaway 48-nya buat teman-teman yang belum menangin ID ataupun giveaway dari saya. Syarat untuk kita GP-nya itu gampang dan mudah banget. Teman-teman cukup subscribe aja channel ini, aktifin loncengnya, like videonya, dan tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar game Ultimate ini ataupun mau request video seputar game Ultimate ini, teman-teman bisa langsung aja tanyain ataupun request di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau ID-nya di review seperti ini, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti saya akan baca dan saya akan kasih nama IG ataupun FB saya, biar teman-teman bisa DM ataupun chat pribadi lewat situ ya. Jadi sekarang kita gaskan aja untuk reviewnya. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, kita udah balik lagi dan kita bakal review dari ninjanya dulu. Apa aja ninja yang udah punya? Oke, ada legendary Sanin, ada Killer B. Ini bintang berapa? 6 apa 5 ini? 6 kayaknya. Ini ada Asuma, bintang berapa nih? Bintang 6 juga ini, bintang 6. Wah GG sih ya, bintang 6. Ini bintang 4, ini bintang 6, bintang 6. Wah udah banyak banget yang bintang 6 ya. Bintang 5, ini bintang 6. Ini bintang 7. Bintang 7, bintang 5. Wah. Ini akun GG Gaming berarti ya. Ini banyak banget yang bintang 6, bintang 7 nih ya. Di sini nih juga banyak dari mulai R17 atau ninja yang lainnya ya. SSR juga masih banyak di bawah juga. Kita bakal lihat ninja apa aja sih yang belum didapatkan ataupun ninja yang hampir mendapatkan itu apa ya. Ini R15 atau R16-nya. Oh, di sini Obito udah pengen dapat ya. Obito Indora Fire A udah pengen pada dapat nih ya. Sisanya masih ada yang satu fragment, ada yang berapa fragment gitu ya. Dan untuk backpacknya, nah kita lihat backpack ID Sultan ini seperti apa ya. Di sini ada stamina, ada debris, ini ada apa ini, ninja, ini ada 40 minion Son Goku. Di sini juga lumayan banyak item-itemnya yang warna emas itu ya, juga masih banyak untuk yang lainnya. Bahan-bahan upgrade-an dari mulai food ataupun untuk upgrade ninjanya juga di sini banyak. Ini ini shard senjata. Wah, di sini udah ada inian ya. Si siapa ini? Beh, lupa juga ini. Pas Hokage ya, iya pas Hokage. GG sih, 30 shard lagi auto dapat. Ngeri juga ya. Sini ininya fragmentnya. 80, ini 20. Oh, ini udah ada 3 dong. Ini 186. Ini 23 1. Wah ininya ada 90 dong. Wih, banyak kali ya, udah pengen 100.000 gitu. Dari mana ini dapatnya ya, apa ada ngumpulin gitu ya. Ini juga tiketnya masih ada ini 90.000, bayangkan ya, hampir 100.000. ini juga kupon score mate-nya juga belum dipakai ya. Nah, kupon ini teman-teman bisa tukerin ninja tool, bukan ninja tool sih, kayak semacam bahan upgrade untuk ninja tool gitu lah ya. Yang bawahnya, oh di sini juga ada senjatanya, ini senjata Uchiha, ini perseri, ini Vitality Eagle Rin. Yang di bawahnya juga ada Blaze. Lalu untuk ranknya kita bakal lihat di sini rank yang berapa ini. Rank 1 arena teman-teman, bayangkan ya. Di sini ada yang nyerang dia nggak nih kira-kira nih? Wih, banyak juga ya ini bekas penyerangannya ya. Banyak kali lah. Coba kita bakal lihat untuk top 2-nya. Top 2-nya seperti apa ya? Top 2-nya seperti ini. Top 1-nya seperti P12, ini top 1-nya seperti ini. Top ini seperti ini.
Ini kebanyakan ID-ID-nya udah pada GG malah ya, yang server server baru server muda gini ya, yang seribuan gitu ya. Kirito. Wah, ini udah teori kombokan semua ya. Kita bakal lihat untuk Ninja King-nya. Apakah Ninja King-nya di sini serip top 1 juga? Developer oh, dia top 3 ya. Di sini dia dapat top 3 doang ya. Untuk X servernya mungkin top 1. Coba di sini dia masuk kan nih. Developer oh belum ya. Untuk clan war-nya kita lihat, oh di sini belum mulai ya, lupa-lupa ini hari apa gitu ya. Lalu kita lihat untuk squadnya, squadnya ini aktif nggak sih? Squadnya ini aktif nggak sih? Soalnya kebanyakan itu squad itu kadang-kadang banyak banget yang aktif gitu. Oh ini aktif ya, soalnya masih banyak banget yang minta tuh ya. Nyekrolnya juga sampai beberapa kali gitu ya. Wih, ada yang ngasih ini dong. Lagi perlu banget itu ya untuk Sasuke itu ya. Soalnya dikit lagi gitu, tinggal 15 fragment untuk bisa nge-convert-nya ya. Nge-convert-nya ya. Kita bakal lihat Ninja School aja langsung. Indeksnya di sini rata-rata udah level berapa sih? Paling level 7 lah ya. Yang tinggi ya mungkin ya. Di sini indeksnya udah 127.000. Ini ya kayak gini ya. Wow, udah ada yang max, ada yang level 6, ada yang ini. Dan di sini ada yang level 7, level ini boy. GG kali ya. Dan nih, wah ini si ninjanya belum saya dapetin ya. Sayang banget nih ya. 12 fragment lagi gitu. Boy. Nyari di mana gitu. Oh, di sini juga ada rata level 4. Kita bakal lihat talentnya. Talentnya ini kayak gimana sih upgrade-annya ini. Oh, di sini ada level 10, 20, 15, 9. Oh ya. Yang ininya udah yang T7, ada yang 6. Untuk talent sih teman-teman nggak usah buru-buru upgrade sih ya, soalnya ya mahal gitu ya untuk upgrade-nya gitu. Sini ada banyak yang muda pelangi ini tuh banyak banget yang muda pelangi sampai bawah-bawah mungkin. Oh di sini semuanya udah ditempatin muda ya, bagus ya. Jadi ya kan pas main di turnamen-turnamen gitu udah enak gitu ninjanya karena udah lengkap gitu ya mudranya. Dan untuk hewannya di sini ada Ninja Turtle, ada Blue Snake, ada Gamma Kichi, ada Gamma Itachi, ada Ninken. Nah, di sini juga udah pengen kebuka nih dikit lagi untuk Enma-nya ya. Lalu skulpturnya pasti udah warna emas dong. Nah, beberapa yang belum mungkin dipakai mungkin ya karena Rio juga ya pasti ya. Soalnya Rio itu sekarang susah gitu dapetinnya. Kalau dulu itu kan gampang. Teman-teman tinggal pakai Requit. Request itu bisa dapet ininya ya, speed doang ya. Teman-teman bisa ikutan di event GP dan itu bisa banyak Rionya ya. Tapi ya sekarang udah di nerf mungkin ya untuk dapetin Rionya. Kalau dulu itu benar-benar banyak banget sih teman-teman bisa dapetin Rionya. Untuk speednya di sini baru 37.000. Ninja toolnya kita bakal lihat combo cardnya. Nah di sini udah skill, di sini udah air, di sini udah kill, di sini udah kill. Ini udah kritikal, ini udah mungkin mau air kali ya, karena belum kurang satu makanya diganti second dulu atau emang begini. Yang lain juga udah pada X tool merah, ini bagus masih udah pada X tool merah atau orange. Jadi ya pertahanan ninja itu emang udah ngeri gitu ya. Lalu itemnya ini level berapa aja? Ini 15, ini 10, ini 0. Dan untuk combo cardnya gitu bakal lihat. Wah, di sini ada dua ya. Ini udah lumayan ya. Untuk yang lainnya ya mungkin bisa nanti didapatin karena ya combo card ini kan eventnya itu enggak terlalu lama ya. Kemarin aja itu udah keluar dua kali kayaknya ya untuk event combo card gitu ya. Kita bakal lihat ninja saganya ini udah ada berapa poin. Apakah udah kebuka semua? 15/100. Wah, udah kebuka semua ya. Di sini juga udah hampir pada komplit ya. Di sini ada 35/38, di sini ada 33/38, di sini ada 36/38, ada 35/37. Di sini rata-rata selisihnya ada yang sisa 2 gitu ya, ada yang 12/31. Ini masih lama sih ya, jadi ya speednya masih bisa lebih gede lagi sih. Untuk talent bisa kita bakal lihat untuk talent bisa di sini ada apa aja. Ini udah mungkin udah level puluhan kali ya. Soalnya kalau kita scroll kelamaan, jadi kita skip. Nah, ini dia talent bisa. Wah, hampir sama kayak punya saya nih ya. Malah sama gitu ya. Punyanya segini-segini juga ya. Di sini
siapa ini? Gyuki-nya udah bintang 2, ini bintang 1, ini bintang 1. Ininya bintang 1, ininya bintang 1. Jadi ya lumayan ya, karena ya Biju ini ngaruh banget sih buat team fight atau tempur arena ya. Karena damage dari Biju kan biasanya itu gede ya, lebih besar dari ninja kadang-kadang gitu ya. Ngebantu banget lah ya untuk ngebuff atau asipnya gitu ya. Lalu untuk level ini level berapa? 16 sampai 16 kan. Oh, ini 20 ya. Ini 20, ininya 18. Untuk ininya udah banyak yang ikutan sih. Oh, baru ada 2 ya. Kuramanya sih kira-kira udah ada yang ikutan berapa? Juga ya. Aduh. Sorry, maaf ya. Maaf banget nih ya, tadi geser-geser ya. Beh. Ngeri banget ini ya. Lalu untuk apa lagi nih? Kira-kira udah kali ya. Udah kali ya. Di sini ranknya sih GG sih ya. Soalnya banyak banget ini yang powernya udah sampai 8 juta, 8 juta sampai 20 juta lebih ini banyak banget ya. Dan di sini yang nyerang juga nggak sedikit, banyak gitu ya. 23 juta free mail, free my pen. Oke, jadi ya untuk reviewnya kayak gitu aja. Ini akun top server, akun top 1 arena, dan powernya juga lebih besar. Karena ya mungkin di rankingnya juga lebih besar ya. Jadi ya powernya otomatis lebih besar juga ya. Kayak gitu aja, dan ini dikit lagi, mungkin tinggal berapa power lagi dan akan menyentuh 28 juta ya. Jadi kayak gitu aja untuk reviewnya, maaf banget misalkan ada miss review atau gimana. Oh iya, ninjanya belum ya, lupa, astaga. Untung aja belum ditutup semuanya. Ini kok ada 8 hari ago ini ya. Nggak tahu juga sih ya. Ininya kayak gini ya, upgrade-annya. Ini 78, ininya 5. Skillnya udah ke level 78 semua, curse skillnya udah max. Ininya gate-nya udah hampir mau gate 6 ya. Mungkin ini apa sih ngebukanya? Oh, Orochimaru, Jiraiya, Tsunade. Harus gate 2 ya. Ininya shelter. Oh, udah ada yang pelangi juga ya. Ngeri ya berarti ya. Terus di sini critical. Ini apa sih? Relentless ya. Relentless. Bagi gaming sih. Ini dapat 400 ini kurang ya kalau mau ke bintang 6 ya. Ini juga masih belum di upgrade. Ini udah level max, sudah mantap kali. Ininya udah pengen gate 4. Dan untuk ininya relentless. Nah, ini black flame mantap nih ya. Ini juga sama, ini kurang. Mungkin mau ke upgrade ke orange 1 kayaknya ya. Promosi skillnya, coba kita lihat. Oh, udah pada yang pengen, udah level 80 semua ya. Di level max, gate-nya pengen gate 4. Nah, ini udah GG sih menurut saya. Semua udah gate, udah kebuka gate 2 aja itu udah cukup bagus ya. Karena pasif untuk nyedotin darahnya itu udah kenceng banget sih. Di sini udah pengen gate 4 juga untuk Kobito-nya. Di sini masih make relentless. Di sini cursed seal, ini skill. Ininya promotion masih 0, di sininya masih level 81. Ini masih mungkin oren kosong kayaknya, belum ada titik di atasnya gitu ya. Tapi ya emang upgrade ini cukup lama sih, saya juga lama gitu ngupgrade sampai oren 4. Kadang-kadang pas udah merah, tahu-tahu udah ganti meta, harus ngulang lagi ngupgrade-nya. Jadi ya emang ada lama sih untuk upgrade ninja ini ya, terkecuali ya mungkin yang punya stamina banyak bisa ngepush mungkin botol hijaunya atau yang ini, yang apa namanya, bahan-bahan untuk adpennya ya. 82 ininya ada satu fragmentnya, ini 80 ada yang 81. Ininya udah seperti biasa level max, gate-nya udah gate, pengen gate 4 lagi. Ininya make bursting ya. Dan untuk kita lihat Sasuke-nya kira-kira pakai apa ya? Bursting atau apa nih? Oh, make shelter ya. Mungkin untuk mempertebal ininya ya. Dan ininya ya belum ya, karena ya untuk upgrade gate 1 aja ini butuh 5 bintang ya. Ininya udah level max lagi seperti biasa. Ini level 77. Ininya 100, 0. Kalau 180 auto bintang 5.
ininya mungkin sisa botol lagi. Wah, ini sama kayak saya ya. Kalau saya ketiga upgrade ya paling sisanya botol doang gitu ya. Oke, kita skip ke lobby dulu. Oke, teman-teman, kita review ininya ya. Lupa ya. Ini udah ada bintang 1. Wah, ini keren sih, udah ada weapon ya. Jadi kalau mau upgrade ya udah inian ya. Ininya belum. Mungkin udah ini. Oh, udah ada bintangnya ya. Ini mungkin udah. Udah ada bintangnya juga. Ini mungkin udah. Wah, berarti yang enggak ada weaponnya cuman si Asuma aja ya. Sama Sanin mungkin. Iya, sama Sanin ya. Ya kalau combo card sih wajar ya weapon yang ada ya. Soalnya ya gimana ya, susah gitu ya nyarinya juga ya. Tapi ya kalau sekalinya dapat tiba-tiba ada gate-nya ngebuka. Dan teman-teman kalau mau pakai gate 6 itu harus punya weapon lagi ya. Otomatis teman-teman harus minimal mempunyai 2 weapon. Yang satunya nempel di senjatanya, di senjata upgrade-nya. Yang satunya itu buat untuk mengaktifkan gate 6-nya ya. Jadi kayak gitu sih untuk aktifin weapon ya. Kalau teman-teman punya satu doang ya otomatis yang gate 6-nya itu nggak bisa dipakai lah, ya nggak bisa dipakai ya, atau di use gitu ya, nggak bisa dipencet gitu ya. Jadi ya kayak gitu aja. Maaf banget misalnya ada salah kata dalam video ini atau miss untuk di review atau kesalahan untuk reviewnya ya, maaf banget ya. Soalnya ya sekarang ini udah malam gitu ya, udah hampir mau 2:30. Woi, ngeri juga ya. Dia untuk reviewnya kayak gini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik ataupun udah pencet tombol merahnya ya, atau tombol subscribe-nya ya. Nah, buat teman-teman yang belum klik, yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya, yuk buruan teman-teman, ditunggu apa lagi? Diklik dulu, dipencet dulu, di subscribe dulu channel ini agar channel makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan kalau teman-teman pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya, nanti saya bakal adain untuk giveaway part 8-nya buat teman-teman yang belum menangin ID ataupun giveaway dari saya. Syarat untuk ikutan giveaway-nya itu gampang dan mudah banget. Teman-teman cukup subscribe aja, aktifin aja loncengnya, like video ini dan tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya ataupun mau request video, teman-teman bisa langsung aja tanyain ataupun request di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau ID-nya di review seperti ini, teman-teman juga bisa banget tulis di kolom komentar, "Bang, review ID saya." Nanti saya bakal kasih tahu nama IG ataupun nama IP saya, biar teman-teman bisa DM ataupun chat pribadi lewat situ. Jadi ya kayak gitu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di game Ultimate Fighter Rival selanjutnya. Dadah. Dan untuk event GP-nya di sini belum kelihatan. Jadi teman-teman tunggu aja sampai akhir bulan Maret ini ataupun pas puasa itu ada ya. Jadi ya tunggu aja. Jadi kayak gitu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di game Ultimate Fighter Rival selanjutnya. Dadah. Tunggu aja ya untuk GP-nya ya teman-teman ya.